hemat katanya. Khusus di kota Anda, memberikan kesempatan mitra menyelesaikan lebih banyak trip. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di vlog taksi online. Jadi hari ini gue on beatnya sebenarnya dari pagi ya, dari jam 4:30 kalau nggak salah. Terus gue dapat order, ya banyak sih order ke bandara, tapi ya murah-murah gitu, nggak gue ambil ya. Dan gue ambil ke Gambir, ke daerah Gambir sini, dinas kesehatan. Kenapa gue ambil ke daerah sini Gambir? Ya karena platnya sesuai, jadi di sini bisa cari-cari order lagi gitu. Jadi ini gue baru ngedrop customer ya. Jadi langsung gue selesain aja. Jadi sekarang tuh jam 5:39, tanggal 14 hari Selasa ya. Dan ini orderan yang barusan, belum gue selesain, ke dinas kesehatan Gambir, daerah Gambir sini ya, deket Gambir. 60.000 bersihnya 49.600, hampir 50-an lah ya. Langsung selesain aja. Dan ini gue baru dapat 49 satu orderan. Nah, ini yang gua aneh ya. Sekarang itu ada hemat noh. Gokar hemat, coy. Gimana ceritanya? Aplikasi gua tiba-tiba akun gua ada hematnya coba. Nih lihat ada di sini nih. Mana nih? Nah, ini. Hemat katanya. Khusus di kota Anda, memberikan kesempatan mitra menyelesaikan lebih banyak trip. Ya, menyelesaikan bos. Tapi hemat. Gue sih gak aktifin nih hematnya ya. Gue aktifin yang gokar biasa sama prioritas sama kanpet aja ya. Kanpet sih gak bisa dimatiin cuy. Yaudah gue nyalain langsung ya. Oh iya, tadi berapa orderan gue lewatin? 11 orderan coy. Banyak amat, 11 orderan. Buset dah. Tuh, gak apa-apa lah ya. Oh iya, coba cek gokarnya. Gokar poinnya dari jam 5 sampai jam 9. Oke, yuk. Nyalain yuk. Ini gue mau nyalain Grab juga gak ya? Nyalain gokar dulu aja. Grab juga nyalain dah, siapa tahu dapat Grab ya. Grabnya sih sama nol coy itu. Nyalain yuk. Dah udah nyala gokar sama Grabnya. Dan ini kilometer gua trip B-nya udah 21 kilo, buset 21 kilo. Oh, kemarin gua sempat keluar ya. Ini paling dari rumah sampai sini itu sekitar 16 apa 18 kilo ya, sekitar segitulah ya. Bensin gua range-nya 176 kilo. Jadi itu dia aplikasi udah nyala, dua aplikasi Gokar sama GrabCar ya. Gua nunggu di ya dinas kesehatan di Gambir. Ya udah nanti gua update lagi setelah dapat order. Ya gua nunggu di dinas kesehatan gak dapat order cuy. Ini udah berapa menit di sini coy? Udah mau jam 6. 10 menitan nunggu di sini gak dapat order. Kalau nunggu di sini kelamaan juga belum tentu dapat order, cuy. Ini bentar lagi macet sih di area sini, cuy. Ini aja pagi masih jam 5:30, cuy. Belum macet. Dapatnya Bekasi 60.000, 66.000. Enggak ah, Bekasi. Kejauhan. Nah, dapatnya Bekasi 66.000, coy. Jangan Bekasi atuh. Bekasi mah enggak mau gua. Anjir, ke bandara coy 80.000 nih. Cocol dulu dah. Dari Royal City Hotel depan lobi. Cideng ke Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2. Ini gua sebenarnya mau cancel coy. Ini malah dapat bandara, gua malas sebenarnya bandara coy. Kenapa dapatnya bandara coy?
jam segini loh, jam baru jam 6. Sayang sayang waktu sebenarnya. Dikasihnya bandara, coy. Gua aja di rumah enggak mau ambil bandara. Dikasihnya malah bandara. Kalau bandara tuh baliknya mahal, coy. 14.000. Ah, ya udahlah. Kenapa harus bandara ya? Apa gua cancel aja bandara ya? 70.000 sih. Murah sih. Ah, ya udahlah, ambil dulu aja dah. Ini kalau ke bandara sih ujung-ujungnya gua balik, coy. Balik langsung istirahat. Lu bandara ya? Gitu. Ya udahlah. Ini cuy, gue udah sampai, nggak tahu di mana ya tempatnya. Gue lewat belakang, coy. Oh, ini hotelnya, Royal City Hotel. Sarapan dulu. Ya, Mak. Yo, yo. Kabarin. Ini, Mak. Sudah ya. Ke bandara ya. Udah selesai nganterin customernya. Ini selesai. Terus, oh ini kurang tinggi, coy. Selesai. Tagih tolnya 19.000. Dah. Sambil jalan yuk. Selesai. Dan ini pendapatannya baru 128.000. Dua orderan ya. Terus sekarang itu jam sekarang jam 6.37, jam setengah tujuhan ya. Terus apa lagi ya? Oh iya, poinnya kita lihat ya. Jadi 300-an poin lagi ya yang gua harus kumpulin gitu. Ya pokoknya begitulah ya. Ya udah, gue langsung arah balik aja dulu ya, arah ke Cipondo. Seperti biasa Cipondo. Nanti gue lanjut lagi setelah dapat order di Cipondo. Eh iya, Grabnya coy. Grab nyalain dulu lah Grabnya. Jangan gak dinyalain Grabnya. Grab udah nyala ya. Oke. Cipondo. Cipondo.
pasti. Nggak, coy, ini gue udah sampai Cipondoh ya. Cipondoh Makmur, Cipondoh Indah, Cipondoh. Salak Cipondoh. Tapi kok gak ada salaknya ya? Salak Cipondoh. Jangan-jangan salak itu, salak Cipondoh dari Cipondoh, coy. Tapi gue gak pernah lihat gitu. Di Cipondoh ada kebun salak. Ada juga danau, danau Cipondoh. Sama apa enggak Cipondohnya, coy? Apa gitu? Ya, seperti biasa ya, kalau habis dari bandara melipir-melipir, ini sih judulnya mau balik ya. Bukan mau on beat lagi. Ini gue aja set tujuan tuh, lihat tuh. Mall of Serang sekalian. Gokar juga sama, coy. Tuh, Mall of Serang. Dapat ya syukur gitu, kalau nggak dapet ya masa bodoh. Ya itu dia ya, jadi gua on beatnya begitulah ya. Kalau udah dapet bandara tuh mager, coy. Udah deket rumah mendingan istirahat gitu ya. Apa gimana? Atau sarapan dulu nanti lanjut lagi. Kalau udah sarapan sih enaknya istirahat. Udah gua sarapan dulu ya, nanti lanjut aja ya. Nggak lanjut ya udah selesai onbitnya. Apa gue beli sayur dulu ya di situ, cuy? Ini beli sayur aja dulu ya. Gue beli sayur dulu di sini ya. Nih warteg. Udah selesai nih beli makannya. Tuh gue beli sayur banyak juga ya, 30.000, coy. Tuh banyak, coy. Ada telur dadar, terus sayur, ya banyak lah pokoknya, berapa macam gitu. Jadi gue itu ya kadang-kadang beli makan begitu, jadi beli sayurnya nih 30.000 lebih lah, 32 tadi ya. Ada beberapa macam sayur gitu, 5 macam mungkin ya tadi. Kan irit kan, di rumah tinggal makan pakai nasi. Daripada beli makan di luar 25.000, belum es teh manisnya, belum ini itunya. Mahal, coy, beli makan di luar. Pendapatan aja nggak seberapa. Yuk, nih gua udah sampai rumah ya. Jadi langsung aja lah ya. Sekarang tuh jam 7.20. Ya pendapatannya tadi 120 ya, 128, terus tambah tips 10.000 jadi 30. Nih. Ya udah segitu kali pendapatannya hari ini. Ya udah segitu aja lah ya. Kalau mau makan dulu, nanti kalau mau lanjut ya lanjut, kalau enggak ya enggak gitu. Udah segitu aja untuk konten kali ini. Makasih semuanya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Nyalakan notifikasinya juga. Bagi yang suka silahkan di-like aja. Thank you for watching. Bye-bye. Ciao.